itu tangannya. Oh, udah gede dok. Jantungnya. Lihat dokter. Dok, aku mimpi nggak sih dok? Kenapa bu? Aku mimpi nggak sih? Nanti tunggu dia bergerak deh bu. Kalau udah bergerak baru deh seru deh, lebih seru lagi. Kalau udah bergerak lebih seru lagi, kerasa sakit langsung. Sakit ya dok? Iya, ini saya tak sengaja tekan biar ibu gambarnya bagus tuh. Oh iya benar. Size nya sesuai usianya dok? 12 ya. Masuk bu, tuh 5,3 cm sesuai usia. Loncat dia barusan. Dok, mau lihat dia loncat dong dok. Coba, adek, coba kamu loncat deh. Mobilnya ntar kamu loncat. Tuh, oh dada-dada dia. Oh my nah, god. Ini tangannya dok. Iya. Yeah. Ini tangannya tuh. Tuh, waving. Woy. Berapa dia? Iya dok. Insya Allah. Di sini nggak ada masalah apa-apa ya bu ya, nggak kelihatan ada penebalan di cairan di belakang leher, hidungnya juga oke, nggak ada masalah, nasal bone kelihatan. Perfect ya dok. Nasal bone itu tulang hidung. Tulang hidung. Iya, jadi kelihatan kromosomnya kecil kemungkinan. Yang sumbing gitu ya? Itu bukan. Ini maksudnya tulang hidung, kalau Down syndrome tulang hidungnya nggak kelihatan. Oh gitu, ini kelihatan. Kelihatan. Alhamdulillah. Tuh, loncat. Iya, jumping. Tuh, ya, itu dia gerak-gerak tuh. Di sini ah. Oh, dia bapakmu mau lihat gerak lagi. Tuh, gerak lagi enggak? Tuh, gerak lagi. Iya, benar. Oke, dok. Sejauh ini sih sehat semua. Jenis kelamin ternyata belum kelihatan. Belum memang. Kelihatan ya? Belum. Oh, gerak-gerak. Sehat ya dok anaknya ya? Sehat. Guys, hari ini aku lagi di Jakarta mau ke Murula ditemenin sama Nayaka sama kakak. Ada dua orang bidadari yang menemani aku hari ini, tapi mereka gak ikut ke dalam ruangan karena yang boleh masuk ke atas itu cuma satu orang pendamping, jadi dua-duanya gak saya ajak guys. Deg-degan banget setiap kali mau USJ itu deg-degannya parah. Mungkin buat bumil yang baru hamil yang dapetnya susah pun merasakan hal yang sama ya. Deg-degan, takut kenapa-napa, takut ada apa gitu. Walaupun kita udah semaksimal mungkin menjaga, tapi rasa deg-degan itu tuh selalu ada. Hari ini tuh USJ minggu ke-15, 15 minggu kehamilan. Jadi 4 bulan kurang seminggu. Oke, okay. Nanti aku liatin video USB-nya ya. Bye. Aku tuh tadi ngidam pizza Itali, akhirnya nemulah restoran Itali yang pakai firewood. Abis, guys. Cuman itu nggak abis karena aku nggak suka agak enek karena pakai bawang bombay mentah. Tapi tomatnya enak. Thank you, Bu, udah nganterin tante ke Jakarta ya. Assalamualaikum. Size-nya keren. Size-nya besar. Besar. Panjangnya? Panjangnya udah nggak bisa, karena dia udah penekuk-nekuk kan badannya. Oh, udah nggak bisa ya? Ini jantung. Beatnya udah normal dok? Beatnya normal, 160. Air ketubannya kurang, ibu minumnya kurang banyak. Oh, padahal aku sehari udah 2 liter. 2 liter nggak cukup lah bu. Harus 3 ya dok? Sehari 3,5 liter. Oh oke, okay. Siap. Nah, sama karena air ketubannya ini nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu clear ya. Nih, oh gitu cobanya. Ya. Nih, tuh. Cuma sampai begini nih, body shape-nya. Ini dari belakang. Oh, dia nggak ada belakang ya? Iya.
ngadep alat di ini kita, ngebelakangin alat kita. Oh, oke. Okay. Apa deh, nanti. Tuh. Sehat sih, tapi... Aduh. Sehat ya, dok? Sehat. Besar, bayinya panjang. Tinggi. Ini miomnya nih. Miomnya ya? Nah, ada miomnya nih. Nanti ya, kalau pas ini bisa sekalian dibuang gak sih miomnya, dok? Kadang-kadang ada yang bisa, nanti dilihat. Kan aku mau sesar. Bisa sih, kadang-kadang nanti dilihat aja. Perkondisi aja nanti. Oh, itu panjang ya, dok ya? Hah? Udah bibirnya. Panjang ya? Iya, udah berbentuk. Deg-degan, duh. Anak aku kenapa-napa enggak ya? Suka belum tenang gitu. Okay. Karena memang belum ngerasa gerakannya, Bu. Nanti biasanya Bu akan hilang rasa-rasa itu kalau begitu itu udah berasa dia gerak. Biasanya gerakan berasa itu di usia 20 minggu aja. 20 minggu ya? Sebulan lagi deh, ya. Iya. Sebulan lagi baru tenang deh. Tapi kalau dari lihat dari USG ini bisa dibilang udah aman belum dok kehamilannya? Aman. Udah aman ya? Aman. Udah enggak takut keguguran, takut kenapa-napa gitu loh dok, aku tuh. Enggak sih, enggak. Aman ya dari aman. Semuanya dia sehat ya dok? Sehat. Alhamdulillah. Di sini tahu dari mana Bu? Dari sebelum program di Itali, udah kesini dulu. Cuma karena suami kan harus kerja di sana. Coba di sana dulu deh. Ini untuk tes lab ya? Iya. Ini untuk ngecek zat besinya, sama rutin sama vitamin D. Konfirmasi sama akhirnya baru ya. Oke. Okay.